بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون Maka, janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya, maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka, orang-orang munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. "لو يجدون ملجأ أو مغارات أو إليه وهم Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi bagian tiba-tiba mereka marah walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu wa qalu hasbunallahu sa min fadlihi wa rasuluhu Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah." انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله Wallahu hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, 'Dia mempercayai semua yang baik bagi kamu.'" dia beriman kepada Allah mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih